permainan orai sarung. Jadi permainan orai sarung ini, orai itu dalam bahasa Indonesia berarti ular, sarung itu adalah material yang digunakan oleh anak-anak ketika akan bermain. Nah, permainan ini lahir oleh anak-anak karena interaksi mereka ketika melihat bentuk ular saat membantu orang tuanya atau mengikuti pekerjaan orang tuanya, kemudian visualisasi dari ular tersebut diimplementasikan dengan bentuk sarung gitu. Nah, permainannya ini tentu akan berbeda dengan ular yang biasa. Mereka akan meliuk-liuk seperti bergerak, tetapi ini bermain penuh ketangkasan. Jadi mereka akan melewati lubang-lubang yang terbentuk dari sarung dengan ketangkasannya tanpa harus memegang. Nah, ini adalah bagian dari permainan melatih kekompakan karena tangan mana yang diangkat dengan teman-temannya agar sarungnya dapat dilewati oleh kepala dan tubuh ini dengan kakinya gitu. Nah, sarungnya merupakan lingkaran menyerupai lubang, sehingga tentu dibutuhkan ketangkasan seorang anak dan tentu kerjasama dengan samping-sampingnya, dengan di sampingnya dia, teman kiri, teman kanannya, untuk membuat sarungnya melewati tubuhnya dan kemudian akhirnya dia seolah-olah masuk ke dalam lubang tersebut. Inilah permainan orai sarung. Dimainkan tentu pada saat anak-anak di Jawa Barat ini menunggu pada masa-masa luang waktu, biasanya di antara setelah asar menuju sore hari dan sampai maghrib gitu, untuk menunggu waktu maghrib ini, jeda ini mereka isi dengan permainan-permainan. Dan tentu saja karena mereka membawa sarung akan ke mesin, maka sarung itu digunakan untuk permainan-permainan yang ada. Nah, lahirlah permainan orai sarung ini, bentuk ketangkasan, kegembiraan dengan mengisi waktu, kosong waktu sampai maghrib, dan tanpa terasa maghrib akan tiba dan kemudian permainan orai sarung ini berakhir.